Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Bedecis, Cis. Nah, ini Bedecis akan membagikan tip lagi atau tutorial lagi masalah HP mati total. Karena nggak tahu kenapa HP ini terjatuh tiba-tiba mendadak mati total. Ini HP Samsung A52 ya, Samsung A52 ini. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini Samsung A52 mati total ya. Kita akan lihat apa penyebabnya, kita nggak tahu ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan video terbaru dari kita. Oke, kita tes ini, tekan lama-lama dan juga belum hidup juga ya. Nggak hidup sama sekali karena mati total ya. Oke, kita akan lihat, kita akan buka ya. Bukanya seperti ini. Nah, kita kebuka lemnya. Karena HP ini biasanya di lem. Oke. Kita langsung buka boardnya ya. Oke, boardnya kita gunakan Obeng Plus. Nih. Aja lebih aman ya. Oke. Setelah kita buka bautnya tadi, kita angkat ini penutupnya. Ini kayaknya ini jepit ya. Oke, semuanya di lem. Oh ini terangkat seperti ini ya. Kita akan lihat apakah yang masalah. Ini kayaknya kotor ya, sekalian kita bersih. Ini speakernya ya. Oke, singkirkan. Ini juga kotoran. Nah. Ya. Kan lihat di sini. Ini kayaknya ngangkat ini. Nah. Kita akan lihat posisi LCD ya. Ini mana? Ini tombolnya nih. Kita angkat. Kita akan lihat posisi LCD-nya di mana. LCD-nya berarti di bawah. Kita buka. Kayaknya harus hati-hati ya. Baterainya. Semuanya di lem. Kita akan lihat sambungan LCD ya.
dengan LCD. LCD nyetaknya di belakang. Enggak gitu. Kita pasang lagi ya, pasang lagi. Ya ini pasangnya di sini semua komponennya. Coba kita pasang lagi. Ini baterai. Posisi baterai sudah pas. Ini kayaknya LCD ya. Ternyata bisa teman-teman. Ternyata bisa. Kita cuman kotor ya. Jadi kita bongkar. Ternyata sudah bisa lagi digunakan. Mantap kan? Jadi teman-teman, saya kasih masukan ya untuk teman-teman yang HP-nya mati total, jangan buru-buru takut dulu ya. Jangan buru-buru anggap bawa ke konter. Karena kalau misalkan yang namanya masuk konter, berarti HP itu dianggap rusak atau diservis. Walaupun nyatanya HP itu enggak rusak, hanya konslet sedikit, hanya ada yang konslet terlepas, pasti dianggap kena biaya servis. Paling enggaknya 200-300 ya. Jadi teman-teman jangan khawatir dulu. Kalau bisa usahakan buka sendiri aja. Jadi teman-teman bisa mengirit biaya ya. Enggak perlu ke konter besar, keluar biaya banyak. Oke teman-teman, itu yang bisa kita bagikan ilmunya. Nah, sebenarnya sudah normal. Tadi mati total, nah sekarang sudah hidup lagi. Nah, teman-teman. Jadi kita tinggal tutup lagi casingnya, tempel lagi, dan kembali normal. Oke teman-teman, mantap kan? Mantap, salam berisis. Nah, oke teman-teman, sekarang kita tutup lagi. Oke, tapi ingat hati-hati ya. Jadi sebelum kita tutup, kita matikan dulu supaya tidak konslet ya. Jadi ini benar-benar pastikan kencang semuanya. Tapi harus kita tutup, matikan dulu sebelum kita tutup, supaya apa? Mengurangi kesalahan teknis atau konslet ya. Nah, sudah selesai, baru kita tutup lagi seperti ini. Tapi harus hati-hati ya, tutupnya semuanya dilakukan dengan hati-hati, karena yang namanya HP ini dia kecil ya komponennya, jadi sangat berpengaruh sekali kalau misalkan nggak hati-hati. Jadi diperlukan kehati-hatian. Mantap, tinggal pasang baut, tutup. Salam berdecis.